Nih, banyak tuh orang nggak ngerti ya, mana yang harus dimasak sebetulnya, antara daunnya muda, daun tua, atau batangnya. Jadi sebetulnya ini pohon katupnya. Pohon katup yang disayur itu adalah batangnya. Ini batangnya. Kita nanti akan sayur batangnya, karena apa? Nutrisinya itu ada di batang, bukan di daun. Kalau daun itu setelah ini kan berguguran gitu, hilang alias tidak ada nutrisinya. Nah ini ya kita buang saja ini, kita daun-daun ini kita buang, kita remes-remes dulu gitu, buang. Gitu. Nah, ini daunnya kita buang, jadi yang dimasak adalah batangnya. Nah ini mungkin kalian baru tahu sekarang ya, makanya belajar sekolah itu tinggi itu supaya mengerti mengapa orang Belanda pinter-pinter ya, karena dia makan batang-batang. Kalau daun-daun begini tidak dimakan, ini dibuang nih, kita isi air kolam. Nah itu ya, kita buang. Jadi yang ini kita buang, itu daunnya, daunnya ini kita buang jadi pupuk organik gitu, tapi nggak cocok untuk dimakan ini. Ini jadi pupuk organik nanti. Jadi lagi ya, daunnya yang dibuang dan batangnya yang dimasak.